akhirnya guys, ini adalah momen penentuan di mana kita akan bertemu dengan si kunyuk satu itu. Oke nih guys, Big Smoke. Ini adalah adegan legendaris di game GTA San Andreas di mana si J melabrak Big Smoke. Now end of the line guys ya. Jadi gue sengaja buat video ini buat barangkali kalian ada yang pengen bernostalgia dan kalian pengen mencoba menamatkan lagi GTA San Andreas tanpa cheat. Nah di sini gue pengen mencoba ngasih strategi dan taktik gue untuk menyelesaikan misi terakhir di mana kalian akan melawan Big Smoke dan juga Tenpenny. Oke, kalian keluar nih kalau kalian udah menguasai dunia ya. Bukan dunia juga maksudnya. Menguasai peta sekitar 33% atau berapa gitu, udah go green gitu ya. Kalian bakal dapat telepon coy dari si kunyuk. Call of Sweet dari saudaranya. Ini gue pakai teks bahasa Indonesia by the way ya. Oke, nanti misi di sini terbuka, kalian masuk aja dan mulailah akhir garis, end of the line ya. It's time to smoke. Oke, sudah waktunya untuk smoke guys. Sudah waktunya kita membalas dendamkan si pengkhianat si kunyuk Big Smoke ya, si gendut. Oke, kalian naik mobil manja ini. Oke guys, ini mungkin akan ada yang gue skip kalau kepanjangan ya. Dan jujur gue udah agak-agak lupa gitu kontrolnya guys. Ini radionya gue opin aja lah, biar kagak kena copyright cuy. Udah pakai aja, gue ada ini sih. Seperti yang kalian lihat guys, dunia sudah kacau ya. Sudah mau kiamat ini guys, karena udah rusuh banget. Weh, copot gua anjing. Meledak depan muka gua, cu. Oke. Ya, begitulah dunia udah kiamat gitu, guys. Buset lo, Grove Street nembakin kita juga, guys. Bayangkan. Satu geng menyerang kita juga kan doesn't make any sense gitu. Srot. Nah, di sini guys. Kalian tuh gua lupa, gua agak lupa ya. Look, I know you down for this. Tapi aku harus masuk ke sana sendirian, oke. Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you right. Kita lihat cutscene-nya dulu ya biar bernostalgia dan tahu ceritanya gitu, guys. Hey, I let Brian die, man. Oke, Brian tuh by the way kalau kalian lupa itu saudaranya mereka berdua juga ya. Untuk ibu dan untukmu. Untuk Grove Street, bro ya. Let's go. Saatnya kita membalas dendam ya. Ya, bacot kau. Oke, kita langsung aja nih ya. Kita disuruh ngapain ya? Gue lupa dah. Keamanan ketat benteng. Oke, gue paham. Di sini kita disuruh mencuri mobil-mobil kematian, coy ya. Kalau kalian lihat di sana ada biru-biru, ini gampang sih, guys ya. Dan jujur sebenarnya gampang banget, guys, lawan si Big Smoke itu, guys. Big Smoke dan mengejar-ngejar Tenpenny itu ya. Yang susah tuh justru kerocok-kerocoknya, cuy. Nah, di sini kalian geng-bengnya dari belakang. Bisa nggak ya? Gue lupa dah. Kayaknya sih bisa. Ini senjata gue. Di sini gue nggak pakai menambah darah gitu ya, nggak pakai cheat pokoknya dan nggak pakai misi-misi ambulan sama misi-misi armor gue ditembakin. Oke, hati-hati guys. Oke, enaknya adalah kalau kalian pakai M4 atau karbin itu akurasinya sangat GG coy. Udah langsung aja kita naik sini. Ah, gue dapat mobil polisinya nih. Langsung kalian kabur aja guys, nggak pakai lama guys ya. Dan ini gue kira dia bakal nembak meriam coy, rupanya nembak air cacat. Kita siram-siram coy. Oke, sini kita disuruh menabrak ini guys. Boom, mamam, woi, hello. Ada banyak pembalas di sini guys. Kalian barbar aja langsung barbar. Hati-hati guys ya. Ha, oke, di sini adalah bagian yang agak sulit guys ya. Jadi kita akan menuju lantai 1 sampai sekian gitu. Ini justru yang sulit coy, bukan balasnya. Di sini kalian harus hati-hati guys. Musuh-musuh yang paling pakai shotgun itu kesakitannya luar biasa coy. Jadi gue agak lupa. Oke kan, gue agak-agak lupa kan. Hati-hati guys ya. Di sini coy. Musuh-musuh yang pakai shotgun tuh sakit-sakit banget coy. Oke, gue agak fokus sedikit ya. Ini mungkin armor gue ambilnya belakangan aja kalau emang gue sekarat guys. Nanti aja. Kita ambil aja lah. Kita ambil aja sekalian. Hati-hati guys ya, hati-hati. Oh, sangat hati-hati guys. Tuh bayangkan. Bayangkan, sakit sekali kan? Itu mereka itu yang sakit, cuy. Tunggu, posisi gua enak, cuy. Gua enggak tahu musuhnya di mana. Depan muka gua 2 biji pakai AK. Oke, guys. Hati-hati, guys. Ini yang mereka itu sakit sekali, cuy. Gila men, gila. Langsung bocor darah gua, cuy. Oke, nice. Anjing di mana sih? SWAT jujur. Itu polisi bekerja sama dengan Tenpenny. Darah gue sekarat, anjay, gue rinjai makan bajai. Oke guys, gue harus agak slow ya. Sorry kalau videonya agak lama karena
di sini agak ini guys, sulit guys. Kalau gue boleh jujur ya. Astagfirullahaladzim, pakai reload, syukur dia ngebug. Ini yang sulit justru yang di sininya guys. Apalagi pas udah kebakar. Soalnya gue kagetan cuy. Oke, gue gak boleh barbar ini emang. Gue gak boleh barbar sama sekali. Sorry guys, gue pelan-pelan dikit ya. Ada darah kah di sini guys? Please dong, ada darah dong. Harusnya sih ada cuy setiap lantai. Cacat, gue tembak siapa cacat? Fokus lu guys. Ah, dapat darah guys kita, alhamdulillah. Lumayan kita udah lolos beberapa lantai nih. Nanti yang lebih susah pas kalian ini kebakaran coy, itu kambing itu. Oke, laboratorium 2 obat bius. Aduh, sulit coy, rupanya enggak semudah yang gua kira guys. Oke, ada gangster di sana. Oke, ada armor gini guys nih ya. Kita pakai ini aja lah. Kenapa? Kalau kalian pakai ini kalian bisa mobile guys. Nah, di sini banyak nih pasti. Pasti banyak, gue yakin banget cuy. Nah tuh, kalian bisa mobile, kalian bisa bergerak, bisa melincah-lincah dengan menggunakan senjata ini. Ada orang telanjang di sana. Orang telanjang juga jahat guys ya. Hati-hati. Oke, kalian agak barbar dikit, gak apa-apa. Oke, di situ ada... Oke, oke, hati-hati sama shotgun guys. Shotgun tuh kematian kalian guys. Anjing, di bokong gua, sorry toxic guys. Ini ada. Okay, nice. Nice. Sini lo, sini lo. Hati-hati jangan sampai ke bokong sama shotgun guys, sudah. Fix mati di game ini, shotgun musuh tuh sakit banget guys. Tembak cacat. Sini lo. Anjir enggak kena cuy. Mana dia? Oh, udah mati cuy. Udah mati dia cuy. Oke, hati-hati kalau jalan tuh nengok kiri kanan guys. Banyak musuhnya masih ngebokong gitu nih. Nih kemana sih? Oke, ini kesini guys. Hati-hati, hati-hati. Pokoknya sangat main sabar guys. Bener kan gue bilang? Aduh. Woy, tembak bro. Waduh, udah kabur-kabur. Posisi gak enak cuy. Nampus. Oh, syukur ada tangki di sana guys. Nggak bagus nih, armor gua habis, darah gua habis. Hati-hati, hati-hati. Oh, darah di sana lumayan. Kita ambil darah dulu guys. Oke, gitulah taktiknya. Kalian sebenarnya harus main sabar guys. Oke, tempat santai balas. Sabar, coy. Jangan barbar. Musuh kalau pakai shotgun tuh sakitnya luar biasa. Aku diam. Tak bicara. Satu squad depan. Oke. Okay. Nice, nice. Gila, gue fokus sekali. Ada satu squad di depan. Slow guys, slow. Ah, gitu guys ya. Oke, okay, di sini gue harus agak barbar. Karena mereka menggunakan senjata-senjata itu, coy. Weh, gue barbar, terlalu barbar, terlalu barbar. Nah, gitu taktiknya coy. Oke, ini ada cewek, kalian ampuni aja nyawa mereka guys. Karena kita bukan orang sadis ya. Oke, disitu ada juga. Woi, swiss. Oh, anjir. Syukur bukan shotgun, kalau shotgun udah mati gue fix. Wah, ini bahaya banget nih guys. Gila, lihat rasakan tembakan shotgun guys ya. Itulah bahayanya shotgun guys. Gila gak tadi armor gue berkurangnya segimana. Pakai reload lagi. Kalian lihat gak tadi armor gua berkurang berapa juta tuh? Ah shit! Waduh, ada aja striptease, ada skidi-skidi cuy, sempet-sempetnya lagi perang gini. Di sini ada juga nih. Mana? Bener kan? Ada kan? Nah, dapat armor di sini guys, ada skidi-skidi lagi. Skidi-skidinya nggak usah dibunuh juga lah, walaupun dia kupu-kupu tapi nggak usah kita bunuh, kita ampuni aja nyawanya cuy. Oke, pergi dapatkan Big Smoke akhirnya guys. Ini adalah momen penentuan dimana kita akan bertemu dengan si kunyuk satu itu. Oke nih guys, Big Smoke. Ini adalah adegan legendaris di game GTA San Andreas dimana CJ melabrak Big Smoke.
Tapi ini gampang, slow ya. Ini gampang. Lebih susah yang tadi. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming. Gue lagi main game kayak gue. I'm here to take care of your fat ass. Then I'm gonna take care of your friends in the police department. Where they at? Man, fuck this shit. Gue sambil ngopi guys ya, ngerekordnya. Malah gue ngerekordnya pagi-pagi ngantuk guys. Man, you and Tenpenny. Fuck Tenpenny and fuck his Polish lapdog. Belum tidur seharian. Police, man. Oh, that's old shit. Look at you, you got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke you had. I made it, CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? I guess we better do this shit then. Oke, okay, akhirnya mereka akan perang seperti itu. Tapi ini nggak bayuan, guys. Kalian fokusin ini dulu, coy. Ini nggak susah, percaya sama gue, guys. Dia lemah, guys. Dia nggak ada damage-nya, tuh. Lihat tuh, 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 tuh. Lihat tuh. Lemah banget, deh. Badan armornya doang tebel, tapi kagak ada damage. Apa gunanya? Harusnya mati lampu nih, guys. Ya, kalian mau shotgun juga bisa. Ada yang makin gua? Woi, siapa yang nembakin gue, cuy? Oh. Udah, oh. Ada shotgun di sini. Gue baru tahu. Kalian shotgun sakit, guys. Ah, rip aim. Ada yang nembakin gue kayaknya dah. Iya, cuy. Dia kabur-kaburan mulu, kayak anak banci. Woi, ngapain lo? Oh, harus di shotgun kayaknya. Sini, sini. Rip aim anjir. Oke, kita bunuh. Tunggu guys, gue lagi fokus. Oh, di shotgun lebih sakit ya, benar-benar taktiknya shotgun guys ya. Di shotgun dia lebih berasa. Ada ini lagi. Oke, kita ambil darah sama armor dulu guys ya, main aman aja. Nah, sebelum gue bunuh, gue ambil armor dulu. Soalnya kita keluar mau perang lagi, guys. Ambil dulu armornya, guys. Ini ambil armor ini. Nah, mana dia? Anjir, anak buahnya pula. Ya Allah. Udah, kita end aja lah. Kok agak berkurang darahnya, kambing? Oh, bunuh anaknya dulu. Jalan. Lama banget, gue perasaan kemarin gue cepet gini-ginian deh. Nah, mati dia. Ih, sumpah dah. Ah, udah mati juga si kunyuk ya. Akhirnya kita membunuh dan membalas dendamkan ibu kita ya. Ini sedih juga sih, kayak teman baik saling bunuh-bunuhan. Everyone gonna remember my name, Big Smoke. Oh. Damn, man. What a waste. Sweet. What? What? Dibohongin aja. It ain't over, Carl. It ain't over. Okay. Nah, di sini yang agak sulit guys ya, karena di sini kagak kelihatan apa-apa, cuy, gelap banget. Kita harus kabur dari tempat ini, kita harus cepat dan konyolnya lagi di luar tuh masih ada musuh-musuh, guys. Nah, ini harus sangat cepat, guys ya. Karena gelap, cuy. Gua cekukan, cuy. Pakai inilah, kalian pakai gini-ginian kalian ya. Wes. Osh, shotgun itu, shotgun guys. Lihat guys, shotgun udah sakit kena knockback. Bahaya banget guys shotgun ya. Dari sini. Di sini gelap guys. Ya, kalian pakai sensor kalian ini. Hati-hati guys ya, hati-hati. Karena musuhnya bisa melihat dengan jelas, sedangkan kalian melihat tidak jelas nih, hijau-hijau gini. Apa enaknya dilihat, cuy?
Hati-hati, 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 ingat kata gua, guys. Hati-hati di gangbang. Nah, tuh kan. Bahaya banget itu. Armor gua aja udah tinggal segitu, cuy. Nah, di sini paling bahaya, guys. Di sini susah, guys. Sungguh sulit di sini. Lihat deh, kalian ditembak-tembakin dari bawah, guys. Oke. Kalian cari musuhnya dulu, guys. Bunuh dulu semua musuh di bawah ini, karena ini bakal ganggu kalian habis-habisan, guys. Percaya sama gue. Oke, gitu ya taktiknya ya. Nah, kalau sudah, kalian ambil ya jelas pemadam inilah. Tunggu, masih ada lagi, cuy, gue gak kelihatan. Di mana itu, guys? Oh, itu tuh. Itu dia. Weh, gue di api-api kematian, cuy. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, di situ ada api, guys. Hati-hati, guys. Nah, kalau nyembur tuh ke bawah, guys, ya. Jangan ke apinya. Nah. Weh, kok gak kena sih? Nah, gitu lah. Anjay, kok gak kena sih? Wah, gak bener nih. Tunggu, guys. Karena gak kelihatan, guys. Gue pakai lepas dulu lah. Nah. Oke. Ini gelap banget, guys, ya. Eh! Kok dipakai lagi? Mana sih pemadam kebakaran gue? Nah, nih. Ya, aman. Kalian maju. Hati-hati, guys, ya. Ada yang nembakin kalian. Nah, ini baru kalian tembak ke bawah, guys, ya. Jangan sampai salah. Tembak yang ini agak ke bawahan dikit, gitu. Kok gak mau sih? Majuan lagi baru. Nah, harus majuan lagi, guys. Oke, tembaknya agak ke bawah. Tenang, waktunya masih banyak, guys. Oke, di sini juga. Hati-hati, jangan kemajuan. Jangan terlalu maju, ya. Jangan juga terlalu mundur. Terlalu mundur, kalian tidak bisa menembak kebakaran kalian. Terlalu maju, kalian bisa kebakar, coy. Oke, hati-hati, guys. Hati-hati. Masih banyak. Di bawah musuh masih ada satu squad, seingat gue. Nah, di sini. Hati-hati ya. Hati-hati banget, guys. Fokus. Waduh, habis itu. Pintunya sih itu, setahu gue. Kalau itu bener, kan? Nice. Nice. Sangat nice. Woi. Ah. Oke, guys, di sini ada musuh, guys. Hati-hati, guys. Hati-hati, guys. Ah, tuh ada suara-suara gitu. Berarti ada musuh, cuy. Gua enggak tahu di kanan apa di kiri. Ah, bener, kan? Syukur refleks gua cepat, guys. Oh, tuh. Oke. Mati dia. Wes. Oke, gue nggak pakai mata ini gue ya, night vision gue lagi ya. Karena sakit mata gue, cuy, liat night vision. Not good, not good. Oke, mereka reload. Oke, slow, 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 slow. Oke, nice. Satu squad di sini, guys. Hati-hati, guys. Hati-hati, guys. Hati-hati, bunuh dulu, bunuh dulu. Tenang, waktunya lama itu, guys. Kalian dengan terlalu takut waktu, jadinya kalian nafsu maju, cuy. Oh, ada musuhnya nih. Di mana, cuy? Waduh, nggak kelihatan, cuy. Nggak kelihatan. Gua harus pakai ini, gua. Bahaya banget nih. Uts. Di mana, guys? Kelihatan nggak? I can see, man. Oh, di atas. Nice. Oke. Gua nggak bisa lihat, guys. Di mana dia? Oke, skip. Ada api, awas, salah. Kalau pakai hijau-hijau ini apinya nggak kelihatan, guys. Hati-hati banget, guys. Oh, fuck off. Mission failed, ulang dari awal, gurinjay. Ya. Asik. Lo nggak pakai cheat seru, coy, tapi ini, guys. Aduh, harus ginian lagi. Ah, kita lolos, guys. Akhirnya kita lolos dari tempat ini.
dan tempat ini akan meledak, kita lihat aja. Eh belum cuy, anjir. Udah belum sih? Belum cuy, belum lulus. Kambing. Ramai kali. Kabur. Sudah. Nah, lolos dah, lolos di sini guys. Kita udah lolos. Gokil sih, seru abis. Yang susah di situ guys. Yang susah tuh bukan lawan Big Smoke-nya. Yang susah tuh yang pas kita pertama kali naik dan juga kita berusaha keluar dari tempat ini guys. Nah, ini yang seru nih. Sekarang si kambing bakal lari. Kita disuruh cover. Nah, ini nggak susah guys, ini gampang. Oke, kita hanya mengejar aja. Jadi guys, di sini sudah terskrip ya. Kalian nggak usah berbuat apa-apa. Kalian nggak usah, banyak yang bilang waktu gue live streaming kalian harus cepet-cepet sejajarin biar live stream, biar si suite-nya jatuh dengan baik gitu. Enggak guys, ada saatnya nanti kita diperintahkan untuk menolong suite ya. Di sini kalian fokus aja ngikutin si tempennya ya. Nggak usah panik, itu molotovnya bohongan. Kalian kejar terus. Ini video bakal jadi agak lama guys ya, karena emang misinya panjang guys. Nah gitu aja cuy. Nah ini gampang banget cuy. Cuma gampang. Nah ini kalian ikutin terus ya. Ketabrak si kunyuk. Nah, gue kerasin lagunya dikit guys, soalnya lagunya itu seru gitu. Santai aja udah, pokoknya kalian kejar-kejar aja terus. Kejar dulu sama tuh. Ah, fuck. Gocek gua dari kereta. Lu pikir lah siapa? Dia belok patah gitu cuy. Dia pikir dia bisa lolos dengan belok patah begitu ya. Ah, ini bahaya nih guys. Oke. Polisi sudah menginjak dari suite. Oke, di sini guys. Di sini kita harus menolong si kunyuk ya, kakak kita. Nah, di sini guys kalian harus menjajarkan. Fokus. Ah, nice, kita udah dapatkan dia. Nah, kita udah berhasil menolong suite dan sekarang kita akan perang, guys. Oke, kita akan bergantian. Oke, kalian disuruh nembak, guys. Tapi bukan nembak yang di depan ya, nembak depan nih polisinya. Sama yang itu tuh. Nah, kalian tembak itu aja. Nanti bentar lagi bakal ada yang bokong kalian tuh, itu kan. Oke, tugas kalian adalah menembak lagi yang ada di peta tuh ya, di belakang kalian. Ini juga nih, ini jahat nih. Ada satu squad di depan. Belum mati cuy ini. Kalian tembak terus aja ya. Gampang kok. Ya. Mereka semua geng itu disuap semua sama Tenpen nih guys.
dibayar semua sama Officer Tenpenny. Jadi mereka ingin membunuh kita semua. Tapi gak ngaruh karena kita adalah pasangan kakak beradik yang sangat kuat di seluruh jagat raya. Nah, habis kan tembak-tembakin juga boleh nih. Mayatnya kelantungan mulu cuy. Oke, satu squad di atas, gak ngaruh. Itu ada mobil, kalian lebih fokus ke mobilnya sama motor-motornya gitu. Cacat kalian semua, cacat! Dan semua berpikir bisa membunuh Carl Johnson dan Sweet. Nah, ini gak mati-mati coy. Idiot lah. Nabrak. Fokus guys, fokus motor-motor ini. Ada mobil coy, luar gua. Gila, kemampuan SMG gua sampai meningkat coy. Bannya sampai pecah coy mereka. Oke, dia bentar lagi jatuh nih guys. Ini adalah kematian Tenpenny. Kok jangan jatuh sih? Masa jatuh sih? Lanjut. Dimana dia jatuhnya? Ah, di jembatan yang depan guys, fix. Oh lihat, udah gak seimbang deh. Gitu. Oke guys, akhirnya kita berhasil menamatkan GTA San Andreas. Jadi itulah taktik dan strategi gue untuk menyelesaikan misi End of the Line ini guys ya. Oke, jadi akhirnya si Tenpenny jatuh, lalu kita gangbang coy, kita keroyok sama geng kita. Oke, kalian pasti udah tahu endingnya guys ya. Kalian udah pernah lihat, jadi nggak usah gue tunjukin juga. Kurang lebih seperti ini, gue yakin kalian juga udah pernah namatin. Nah ini gue bikin supaya mungkin kalian pengen namatin ulang gitu guys ya. So once again, thank you buat teman-teman yang udah nonton dan buat teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Thank you banget, karena dengan semua itu tentunya akan sangat membantu channel gue ini untuk berkembang ya guys ya. So once again, thank you.